Hai guys, jumpa lagi di Dandelion 60. Kali ini kami mengunjungi Mall Asta District 8 yang punya balkon dengan pemandangan yang katanya mirip New York. Penasaran kan? Yuk ikuti video ini sampai habis. Agar channel ini bisa terus berkembang. Sebelum lanjut, mohon dukungannya untuk subscribe. Terima kasih. Diapit gedung-gedung pencakar langit di kawasan Sudirman Central Business District, SCBD. Asta District 8 hadir mengusung konsep Embrace the Newness. Nama tempat nongkrong baru ini sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya 8. Nama ini diambil dari angka 8 yang ada pada District 8. Asta District 8 adalah mall baru di Jakarta yang menjadi magnet tersendiri di kawasan bisnis SCBD. Mall di tengah gedung pencakar langit ini menghadirkan suasana yang unik, banyak yang bilang mirip dengan pemandangan di New York. Suasana unik ini pun mengundang anak-anak muda untuk datang ke Asta. Jam operasional Asta buka setiap hari dari pukul 10 pagi sampai pukul 21 malam. Di Asta, terdapat sederet kafe lokal dan internasional yang hanya kamu bisa temukan di sini. Beberapa tenan yang ada di Asta antara lain. Di lower ground ada The Gourmet. Di ground floor ada Nagara, Beckerman, Yukatsu, Maison Kitsune, dan lain-lain. Di upper ground ada Nobu, Bukanagara, Susuru, dan Level. Kemudian di lantai 1 ada Good Vibes, Juice Pasang, Pigme Up, dan lain-lain. Dan di lantai 2 ada Cinema Flix. Beberapa spot foto yang unik dan menarik di Asta antara lain. Asta District 8 menggelar Wall of Art untuk mengadakan workshop seni. Sebagai bagian dari program ini, Asta pun memamerkan berbagai karya seni di dalam area mall. Selain mural, ada pula sejumlah patung dan instalasi seni. Tips buat kamu. Bisa memanfaatkan bingkai-bingkai lukisan di sini sebagai formasi foto yang simetris. Memang tidak salah kalau Asta disebut-sebut sebagai mall yang instagramable. Area lobinya saja bisa menjadi latar foto yang keren. Selain di depan air mancur, kamu pun bisa mengambil foto di area pintu masuk lobi dengan angle rendah untuk mendapatkan garis-garis kaca dan bangunan yang menjulang. Asta District 8 dikelilingi oleh gedung perkantoran yang menjulang. Kabar baiknya kamu pun bisa menikmati dan mengabadikan pemandangan ini dari balkonnya yang berada di area luar. Kapasitas pengunjung dibatasi 65 orang. Dan ada beberapa aturan yang harus kamu patuhi seperti memakai masker, jaga jarak, tidak memanjat pagar, dan lain-lain. Tips buat kamu, ambil angle rendah maka kamu pun akan mendapatkan latar belakang langit dan gedung-gedung tinggi yang menjulang. Spot menarik selanjutnya yang tidak kalah menarik adalah area rooftop. Area terbuka ini berada di lantai 8. Area ini dihiasi pohon-pohon yang membuat suasana di sini menjadi tenang. Di sini kamu bisa bersantai menikmati udara yang bersih, berfoto dengan latar belakang pepohonan dan gedung-gedung tinggi. Tips buat kamu, ambil foto di malam hari. Kamu bisa menciptakan suasana foto malam yang dramatis. Berlatar belakang gedung-gedung tinggi dengan dihiasi lampu-lampu yang indah. Transportasi umum yang paling dekat dengan Asta adalah Transjakarta.
kamu bisa turun di halte GBK kemudian ke arah gedung CIMB Niaga. Dan berjalan sekitar 8 menit masuk ke area SCBD. Asta Distrik 8 tepat di seberang supermarket Grand Lucky. Sekian vlog kami kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe-nya. Tunggu video-video menarik kami selanjutnya.